Ya ora, waduh budal liwan dukur. Boten. Kan iki satu jalur iki. Guys, to pasir putih. Eling apa Puma iki dalan iki? Ya. Iki Pak Puma iki. Ya iki to gone isor iki. Lah iku pasir putih e teko ya. Nah, iki sing rame bakulane. Ini Pak Puma mana, Jo? Persis ini Pak Puma iki. Jeli yang ini kiri. Yang sekian mbak, mau mbak parkir deh. Iya jeli. Oke. Oke. Es. Tenten ada duitmu wis. Tembok, ini gampang bukaan nih. Jo. Buka lawan. Ini ada sih di Tawawu Bojo nih ya. Ini juga jelas nih. Gak jelas. Mamel. Kurwa ini. Soalnya.
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Desa, Ketua dan Anggota Lembaga Lembaga Desa, juga Bapak Masyarakat, segenap Kamir Masjid Besar, beserta kawan-kawan remaja masjid, sahabat-sahabat desa yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga siang hari kita masih mendapatkan ketetapan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan. Karena yang menuju adalah kalau sama tiga tanglet datang ibu-ibu hamil nih bu, berat nopo mboten bu, tayang nopo mboten, aku rata kok bapak-bapak umur atau malam bisa mumeng urun bahan kok. Orang hamil itu berat, orang hamil itu payah, capek, rekoso. Tapi ibu yang hamil bahagia, buktinya setiap saat kandungannya dielus dengan penuh kasih sayang. Sampai bayi yang di kandung itu nendang-nendang perut, semakin bahagia, alhamdulillah bayiku sehat. Padahal itu berat, itu payah, rekoso, susah. Kawin ngadet, sumpah, dikawin merek, sesap, dia mau remang, remang. Tapi kan bahagia, semakin bulan, semakin mepet, semakin berat. Tapi bahagia, bangga, enggak malu, orang malah dipanggil. Tiga nombak, jadinya satu. Bukan ada melaku, ya, untuk langsung. Ngarin suaranya. Mutang, yuk, banget-banget, deh. Di tegok di tangga nih, ini aku juga muntah, aku menceng. Itu ya sakit, ya susah, ya berat, tapi bahagia. Meskipun berat, meskipun payah, itu yang dikandung adalah buah kasih sayang dari suaminya tercinta. Tapi kan ada juga hamil yang baru kecil aja udah dipeletek-peletek macam-macam takut kelihatan orang. Kenapa? Karena itu hasil dari arisan proyek bersama. Halo. Jadi bapak ibu jemaah sekalian, bahagia itu tempatnya di hati. Lah sama niko, terus bundi supados kesange kula panjenengan bahagia menurut Islam. Nomor setunggal kula panjenengan kedah kagungan NIP. Nrimo eng pandu dalam bahasa agama namanya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Ini akan membuat kita hidup bahagia. Dan ini harus betul-betul kita jadikan prinsip hidup. Kita tanamkan dalam jiwa dan hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu jemaah sekalian, kita gak usah mikirin nikmatnya orang lain. Tiwas ngeluh mikirin nikmatnya wong liya, apalagi iri dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Garake kopla embo gak dikatake kopla dipirengke.